Sejak dahulu, Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempahnya. Salah satunya adalah lada. Menurut data dari Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan salah satu negara produsen komoditas lada di dunia. Ada beberapa daerah di Indonesia sebagai penghasil lada terbesar, yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Lampung. Kepulauan Bangka Belitung juga terkenal dengan produksi lada putihnya. Menurut data dari BPS pada tahun 2021, ekspor lada putih Indonesia pada tahun 2019 mencapai 29.692 ton. Dengan nilai mencapai 87,71 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 24.788 ton dengan nilai mencapai 75,32 juta US dollar. Berikut ini adalah 5 negara tujuan ekspor lada putih Indonesia. 5. Jepang. Empat, India. Tiga, Jerman. Dua, Amerika Serikat. Satu, Vietnam.